dan juga Ramdhani. Langsung aja kita tanya-tanya. Nah, ini kan sebenarnya kalian berdua udah temenan lumayan lama ya, 3 tahun ada ya. Nah, tau dong pemirsa, persahabatan ini kayak gimana sih kalian berdua? Apakah akur-akur aja atau mungkin pernah berantem-berantem? Ada enaknya, ada enaknya. Enaknya apa nih temenan sama Ramdhani? Oke, nah tapi kalau misalnya berantem biasanya tentang apa sih? Nggak kebayang gitu berdua berantem. Salah paham. Oke, nah kalau untuk Ramdhani sendiri kan tinggalnya sekarang berdua di mes ya? Ya. Dan juga di lingkungan sekolah harapan. Seperti apa sih kehidupan sih? Kita manusia harus semua, jadi kalau kita juga bangun semua di sini ya. Terus kalau misalnya habis latihan ngapain? Bisa ngapain aja sih di daerah sini? Tidur lagi tahu-tahu. Main PS di kamar. Oke. Okay. Yaudah kalau gitu kita bakal tanya-tanya lebih banyak lagi. Bisa jadi kemana-mana. Lihat dulu liputan yang satu ini. Itu. Hal yang bisa mengingatkan kita kepada Christian Gonzalez. Dia satu dari sedikit legend asing yang masih bertahan di kerasnya sepak bola Indonesia. Dia terakhir berkelas dengan sederet kelebihan. Dan masih menjadi top skor berturut-turut di Liga Indonesia sudah cukup menggambarkan keganasannya. Jumlah golnya sudah menyentuh angka 176. Dan keinginan menjadi warga negara Indonesia yang disahkan tahun 2010 silam menjadikannya sebagai gelombang pemain naturalisasi pertama yang memperkuat merah putih. Sinarnya sebagai pemain nasional Indonesia terpajar saat pagelaran AFF Cup tahun lalu. Hingga kualifikasi Piala Dunia lalu, dia sudah 17 kali tampil dengan sumbangan 11 gol. Dan meski sudah tidak muda lagi, kaki dan kepalanya masih bisa diandalkan hingga kini. Dan tentu pilihan hatinya kepada Eva Siroja, wanita berbumi putri membuat pemain daerah 20 Agustus 1926 ini semakin dekat di hati pencinta sepak bola. Dan satu lagi, pemberi nama putri Mustafa Habibi adalah mantan sejati. Tidak saja berasal jauh dari Uruguay, Rico juga warawi untuk mendekati beberapa klub tanah air. Sejarah sepak bola sudah yang dia bela semenjak datang pertama di tahun 2003. 2 musim di PSM Makassar, 3 tahun Persis Kediri, 2 musim terakhir di Persis Bandung. Dan mulai musim Liga Super 2011-2012, Christian Gonzalez berpasang kesembuhannya untuk Persisan Putra. Saya kali pada timur. Saya final ini sama saudara nggak mungkin saya di sini main ya kemarin ya. Tapi saya di sini final. Tidak ada riwayat yang spesial tentang kota Samarinda bagi Rico. Hal pertama yang buatnya langsung betah adalah suasana tim yang sangat kompak. Ya, semua. Kita semua kota Vila, tapi seorang pemain profesional, ya nggak bisa, ya ini kota jangan lah atau sini lah, memang sedikit kita, tapi saya tidak masalah harus profesional. Dan tentu saja keberadaan teman karibnya Ronald Fagundes. Kecuali sekampung, keduanya juga selalu bermain bersama. Dan SM juga di Persik Kediri. Ya, kita ketemu satu tim lagi ya, main sama-sama ya. Karena kita sudah mungkin lama tidak pernah tim sama waktu. Terakhir kita di sini ya, 2008 ya. Tapi waktu itu saya harus pindah ke Bandung, dia sama Rinda. Kita bisa, tapi kami ya kita bisa main lagi sama Ronald Fagundes di Comemoco. Sebenarnya hati Crespo kembali bermain bersama Fagundes di setiap sungai malam ini terbukti dengan performa di awal musim. Membawa persita ke tangga atas tabel klasemen, juga kesuburannya yang langsung terlihat dan membuat namanya jadi idola baru Sustamania. Bagi Crespo, ketenangan tinggal di kota Samarinda juga dirasakan Eva Siregar. Cerita yang selalu menemani di mana saja Crespo bermain.
sebagai istri dimanapun dia berada, aku selalu support di belakangnya gitu. Dan kita punya komitmen dimanapun suamiku berada, disitulah ada aku dan anak-anak gitu. Ini profesional aja ya, dimanapun tempat Christian berlabuh, saya support dimanapun, meskipun mau jauh mau dekat. Kita ngomongin tentang profesional main bola ya, jadi kita nggak pandang tentang tempat gitu. Yang penting orang-orangnya berhati insyaallah baik sama kita gitu. Meski tinggal di kota yang jauh dari Jakarta, polisi berdarah Jawa Batak ini tetap merasa nyaman. Kalaupun ada yang menjadi masalah, hanya terkait pada pendidikan anak-anaknya. Seperti yang kita sudah, Eva juga memboyong keempat anaknya baru saja sang bapak bermain. Alhamdulillah tuh, enjoy aja. Kami di setiap kali di kamar, kita keluar makan shopping, renang, anak-anak juga mau cari-cari sekolah di sini internasional, ya itu aja, just go on aja gitu. Jadi Christian konsentrasi sama main, saya konsentrasi ke anak gitu. Begitulah Christian menikmati karirnya, berjalan dari satu kota ke kota lain, dan selalu saja ada kenangan yang dia tinggalkan. Masih jauh memang tentang apa yang bisa ia sumbangkan untuk kelas Borneo. Namun melihat cara ia dan rekan memulai liga, ada harapan mimpi bersama dia melihat tim kesayangan menjadi juara agar menjadi nyata. Sejalan dengan dua hal yang menjadi mimpi, inilah kemunduran sekolah di Liga Indonesia, serta membawa elang Borneo terbantu ini versi Super Super Indonesia. Cerita kelabu dan cedera menjelang mewarnai perjalanan Firman Utina dan Melo Gensol tahun 2011. Ini ingin menembus tahun 2012 dengan catatan manis. Tetaplah di sepak bola Indonesia.